Assalamualaikum. Kembali bersama saya Yulianti Arafah. Pada kesempatan kali ini saya akan men-share menu buka puasa hari kedua ya. Ada udang balado, petai, kemudian ada ayam bakar, ada bihun goreng. Ini bahan-bahannya ya, untuk bihun gorengnya ada hati rempelo ayam, bakso bihun 1 bungkus, sawi 1 ikat. Kemudian ada bumbu-bumbu yang lainnya ya, sudah saya tulis, tinggal dicatat. Nah ini rempelonya digoreng, kemudian dioseng-oseng, setelah jadi kita buat balado, udang balado petainya ya. Ini ada cabai keriting, ada bawang putih, bawang merah, kemudian ada tomat, ada petainya. Nah ini kita goreng terlebih dahulu ya. Untuk udangnya, kita udangnya agak setengah matang, kita angkat dulu, kita oseng bumbunya, kemudian masukkan petai, terus udang yang tadi kita goreng setengah matang ya. Tadi saya nguleknya nggak terlalu halus ya, jadi agak-agak kasar. Nah, selesai semuanya, kita bakar ayam bakarnya. Setelah itu siap dihidangkan. Ini penampakannya ya, udang balado petai, kemudian ada bihun goreng, ada ayam bakarnya. Mari kita makan. Yuk makan yuk. Jangan lupa berdoa, jangan lupa niat puasanya ya. Terima kasih kepada teman-teman dan kakak-kakak sekalian yang telah selalu setia menonton channel ini, dan kepada subscribers baru, terima kasih juga sudah mampir di channel ini. Dukung terus channel ini agar terus berkembang ya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.